aku seorang pelajar yang tak dapat nak balik ke kampung akibat perintah kawalan pergerakan ni. Mula-mula aku marah. Mula-mula aku bising. Eh, kenapa nak sekat orang balik ke kampung eh? Engkau gila ke apa? Tak bagi aku balik kampung? Hari-hari aku marah. Hari-hari aku bising. Ah! Tapi semenjak masuk fasa ketiga ni kan, aku dah mula sedar. Aku dah faham. Hari-hari aku tengok TV, peningkatan-peningkatan kes baru dan kematian. Sepatutnya aku tak payah balik lah kan? Ramai je kawan aku yang senasib dalam rumah ni. Kita orang tak dapat balik kampung. Jadi apa lagi? Aku pun cadang lah dengan orang. Eh, wait, guys. Apa kata kita mesti bosan kan? Aku cadangkan kita gotong royong lah. Haa, Alan? Haa, aku dah tahu dah kau ni. Tolonglah. Kali ni je, kita kemas-kemas sikit rumah kita ni. Cuci-cuci sikit. Boleh? Okey. Aku janji lepas PKP ni, aku belanja kau makan nak. Okey. Itu pun kalau kau buat kerja eh. Haa. Banyak ada aktiviti yang kita buat. Ulang kaji pelajaran pun ada. Nasib baik semua satu kos. Senanglah sikit kan. Apa-apa pun, aku nak ucap terima kasih dekat pihak Politeknik Ungkuh Omah yang sangat prihatin. Mereka hantar bantuan, jadi kami tak adalah gusar sangat. Terima kasih. Walaupun, yelah, kami sebenarnya sedih tak dapat pulang ke kampung. Kami redha dan kami berdoa agar semuanya dapat kembali pulih sebelum hari raya. Lepas ni puasa, lepas tu raya. Walaupun kami sedar kemungkinan kami tak dapat meraya bersama keluarga, apa-apa pun, kami doakan kepada semua pejuang negara dan yang membantu pejuang-pejuang negara dalam menangani wabak ini. Nak kata rindu, memang rindu. Tapi biarlah rindu ini sebagai pengorbanan. Daripada rindu ini terubat, mengakibatkan ada yang terkorban. Duduk rumah, kita jaga kita.